Heyo, balik lagi sama Udah Niko. Sampailah kita di nomor terakhir dari OSK Astronomi 2018. Citra matahari yang disertai bintik matahari diperoleh dari pengamatan resolusi tinggi dalam cahaya tampak. Fotometri dari bintik matahari ini menunjukkan bahwa kecerlangan permukaan bintik matahari, sunspot ya bintik matahari, adalah sekitar 0,32 kali kecerlangan permukaan fotosfer. Sekitarnya. Jika temperatur fotosfer matahari diketahui 6600 Kelvin, yang ditanya adalah temperatur bintik mataharinya jadi berapa? Bintik matahari itu agak yang kayak gini ya. Ada bintik-bintik kayak warna hitam gini di matahari. Matahari itu enggak merata semuanya warnanya sama, enggak ada sunspot bintik-bintik matahari begitu yang agak hitam. Temperaturnya sedikit lebih rendah tentunya dari temperatur yang lainnya gitu ya. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah suhu dan ini diketahui adalah kecerlangan gitu ya. Ini pasti nanti kalau kecerlangan nanti kaitannya sama seberapa banyak energi yang dilepaskan, tentunya begitu. Makin terang tentu makin banyak energinya, makin tinggi suhunya, gitu ya. Kita pakai perbandingan energi aja kalau gitu. Energinya berarti berupa energi radiasi, gitu ya. Seperti kita ketahui, energi radiasi itu rumusnya adalah E kali dengan emisivitasnya kali dengan konstanta Stefan Boltzmann, gitu ya. Nanti sebanding dengan suhu pangkat 4. Nah, pangkat 4 suhunya gitu ya. So, kalau begitu kita bandingin aja, maka E-nya yang dibandingin mana nih? E-nya sunspot ya. E-nya sunspot sama E-nya fotosfer. E-nya sunspot bandingin E-nya fotosfer sama dengan, nah ini kita anggap dia emisivitasnya sama, ini konstanta udah pasti sama. So, ini adalah tentang perbandingan suhunya sebetulnya. So, ini jadi suhunya pangkat 4 ya dia, per suhunya fotosfer pangkat 4. Nah, dan ini udah diketahui bahwa dia 0,32 kali. So, berarti ini 0,32 dari EF per EF. Ya, habislah. Gitu ya. Sama dengan ini pangkat 4 TS per TF pangkat 4. Gabungin aja. Set. Nah, kalau mau perbandingan ini berarti kan ini masih pangkat 4, tinggal di akar pangkat 4-in aja ini. So, T sunspot per T fotosfer itu ini di akar pangkat 4, ini juga akar pangkat 4 ya. Akar pangkat 4 dari 0,32, pecah kalkulatornya, nanti dapat 0,7521. So berarti kalau mau tahu suhu sunspotnya, berarti ini 0,7521 kali TF. TF-nya berapa? Ini kali 6600 Kelvin, nanti akan dapat nilainya 4964 Kelvin. Tes. Set. Selesai. So, inilah OSK 2018. Kalau dibandingin sama soal-soal OSK tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa perubahan yang memang terjadi. Makin banyak unsur-unsur astronominya yang memang dimasukin ya. Tapi kalau secara perhitungan gak tau ya, kalau saya merasa agak sedikit lebih mudah sih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 3-4 tahun sebelumnya begitu. Ada masuk magnitudo, bolometrik, dan segala macam kalender-kalender begitu-begitu. Tapi di tahun ini tampaknya tidak begitu rumit perhitungannya, tapi masukin banyak informasi-informasi astronomis. Artinya kita juga harus cari info tentang peristiwa-peristiwa astronomi yang terjadi di beberapa waktu terakhir gitu ya. Bisa jadi itu keluar. Selesai dah OSK Astronomi kita 2018. Saya ucapin selamat berjuang bagi anak-anak, adik-adik, masra deh, siswa-siswa yang berjuang di OSK 2018 ini. Ingat 27 Februari, bentar lagi, siapin diri mateng-mateng.
matematisnya juga, informatifnya juga, beberapa rumus-rumus astronomisnya juga. Saya doakan semoga berhasil gitu ya. See you on next time. OSP kali ya. Kita tunggu aja deh. Bye-bye.